Okay. Ini unitnya. Bisa dikeluarin ya. Oke. Okay. Nah. Plastiknya. Oke. Okay. Selamat datang kembali di channel saya bersama saya Benny. Kali ini ada dapat titipan belanja Samsung. Saya lupa Samsung A1 Core ya, kalau nggak salah. Jadi cukup murah di Tokopedia. Bukan cukup murah, karena ada promo. Jadi murah setelah pakai kode promo ini. Tebal juga ya, packingnya aman ini harusnya. Ini inputnya lumayan, ada beginian juga. Nah, A01 Core ini jadi agak melengkung ya, melengkung ke dalam, apa karena lihat ini jadi melengkung ke dalam. Tapi mudah-mudahan sih aman, karena packingannya juga tebal. Ini A01 Core. Speknya itu ada ya di sini ya. Ini ROM 32, RAM-nya 2 GB black. Oke, kita buka aja. Jadi ini unitnya, di dalamnya mari kita lihat. Ini kotak isinya buku-buku manual ya. Oke. Ini ada tempelannya begini, email. Oke. Nah, ini unitnya. Nah, charger. Dan ada SIM ejector. Ini chargernya volt 0,7 ampere. Saya nggak tahu nih asli apa enggak, harusnya sih asli ya. Soalnya agak gimana gitu. Oke, lanjut aja, saya nggak akan bahas chargernya. Oke, ini unitnya. Bisa dikeluarin ya. Oke. Okay. Nah. Plastiknya. Oke. Okay. Nah, ini. Ini unitnya. Saya pilih yang warna hitam, di belakangnya ada tulisan begini. Oke, okay. Nanti saya akan iseng coba bandingin dengan Redmi 8. Ini saya lagi cas. Nanti saya akan bandingin untuk game dan lain-lainnya. Jadi bagi yang belum subscribe, segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nanti saya juga akan sertakan hasil tangkapan layar, maksudnya hasil kameranya, depan belakang dan video. Jadi saya tunggu ini tas penuh dulu, nanti saya
setelah saya install akunnya, saya setting, saya akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di video saya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya akan coba, tapi nggak semua ya. Mungkin cuman WhatsApp aja deh yang saya bandingkan. Jadi saya tekan 1, 2, 3, hampir sama ya, nggak bisa banding ya. YouTube, gimana kalau YouTube yang lebih sering ya. Jadi 1, 2, 3, ini lebih dulu, ini udah muncul duluan, ini masih loading. Ini menggunakan internet yang sama, jadi memang kinerjanya udah sebenarnya kinerjanya nggak bisa dibandingin karena speknya saja sudah berbeda. Cuman tadi saya iseng aja kepengen lihat. Nah, kalau untuk kameranya jelas sama juga, nggak bisa dibandingin. Ini kameranya untuk yang depan dan untuk yang tapi yang jelas kecerahan warnanya berbeda. Ini lebih ke putih, ini lebih ke arah kuning. Videonya, saya akan coba. Oke. Nah, menu di layar ini ada banyak, tapi yang di Samsung ini hanya 2. Ya wajar sih, harga yang 1 juta banding dengan harga yang 1 sekian juta, saya lupa ini. Jadi oke, sekilas perbandingannya. Karena saya masih penasaran, saya bakalan coba 2 lagi. 3 ya. Roblox, Tokopedia dan TikTok. Jadi saya coba dulu Roblox ya. Ini game. Kenapa dia keluar ya? Tutup semua, kemudian start Roblox. Nah, kita lihat mana duluan. Ya, tentu saja harus Note 8 yang duluan. Oke. Testing yang sebenarnya nggak perlu dites. Jadi setelah itu saya tes lagi TikTok ya. Oke. Oke, ulang untuk TikTok, saya ulang ya. 1, 2, 3, malah ini duluan ya. Oke, kalau Tokopedia jadi secara keseluruhan semestinya ini menang, dan memang kenyataannya ini lebih cepat yang Redmi 8. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Kalau kepengen tes apa, komen aja di bawah. Nanti saya tes menggunakan sementara unit yang saya itu iPhone 7 Plus, Nokia 7,2, Redmi 8 dengan Samsung Core A01. Sementara itu unit yang di tangan saya.
silakan komen di bawah ini jika ingin request untuk tes apa. Nah, kalau soal kamera dan videonya nanti saya upload. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ingat untuk di-subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih.